Dedeng, inilah hasil dia guys. Hasil kita jaring kita hari ini. Ini nama dia ikan tengadak. Kalau ke sini panggil kelampan kot. Kalau ke Sarawak ni ikan tengadak guys. Ini kalau 1 kilo mahal ni. Lebih kurang 1 lebih satu kalau 1 kilo ikan ni. Kalau 1 ekor lah berat dia 1 kilo ada harga. Kalau dia kurang harga, dia harga biasalah. Ini rasa dekat-dekat 1 kilo ni. Ni, ikan tengadak nama dia. Kalau sahabat panggil ikan tengadak. Ikan bawang ada. Saya akan masak nanti ni. Kita akan masak fresh-fresh. Ikan baru dapat ni. Lagi dua bawang. Tengah. Besar guys. Lagi dua. Okey lah, nanti saya masak dulu. Saya suruh. Hey, Korea. Kasih bersih-bersih di ikan. Ya. Mana tahu dia. Dia nama semua renyak. Ini dia tukar jaga langkau. Masih bersih dah. Buang sisik, putih-putih. Okey. Mantap. Okey, tu guys. Bersih, okey. Buang sisik-sisik, buang perut. Tinggalkan telur kalau dah telur ya. Ya, kita akan sup. Asam-asam macam tu lah. Masak asam pedas macam tu. Masak asam. Manis. Jangan sana tu, kau mau repair pondok. Langkau. Jom. Ni sungai dia. Mantap guys. Asal ada hutang dia tu. Dia kampung. Yang pondok kami. Mantap. Okey, tengok asal-asal dia. Mana itu ikan kan? Tengok asal tu. Tak parah tak tahu. Nyak silap ya. Angkat. Angkat. Kejeng. Kejeng lagi. Nyaya. Muka ada senyum. Helikopter tau. Helikopter. Ada senyum eh. Okay. Tunggu saya masak. Stay tune. Okay, sebelum kita masak, kita on dulu. Air ya. Air apa? Special blue. Special blue. Special blue. Kena melelak kapan. Tau ya. Cut. Okay, ini kameraman saya. Buat yang terbaik, okay? Irok aja, yang. Nama tante. Bunyi, wah, bunyi. Buat semaya. Ada bunyi, guys. Okay, ini dia ikan yang kita dah bersih, dah potong-potong. Besar-besar itu, guys. Besar-besar ikan, king of the size. Belum tu, kita hidup kapi dulu. Ini dia. Masukkan minyak secukupnya. Ini minyak. Untuk kita menumis berbahan nanti. Sambil kita masak, sambil kita tumis berbahan. Sambil kita masak nanti, saya akan tunjukkan berbahan dia. Apa berbahan saya masak ni. Ikan nanti ni, saya akan masak asam macam tu lah ikan ni. Ini ikan. Masak asam macam tu. Okay. Guys, ini bahan dia saya dah blender dari rumah. Bawang merah, bawang putih dah halia ya. Masukkan bahan dia sikit. Itu dia. Itu dia. Nama rantai. Daun dia. Dah minyak. Nama ikan dah ya. Ini dah sama minyak ikan dah. Mungkin ikan yang terbasuh. Kita tunggu dah. Okey, ini bahan dia simple saja. Cili saya dah hiris-hiris. Bawang merah besar. Bawang besar, kunyit. Apa nama kunyit ni tau? Lok. Kita tepikan kunyit ni. Belum saya sirap. Lok. Ini bahan dia ni. Bawang merah besar, kunyit. Dan dia punya tomatos. Kita masukkan bawang besar dulu. Bersama dengan kunyit sekali dia. Kunyit ni iris-iris. Ini terai bas dia. Daun dia. Sampai naik wangi. Naik bau. Ini pemandangan kita di sini. Tengok ni. Ini sungai tempat kita. Dasar jaring ya. Jaring ada beberapa biji sini. Ada orang tu tengah bersih-bersih ke ikan. Ada ayah sebuyau semua tu. Ada protek ke? Ada protek ke?
Ada putih dah. Kerja sama sudah putih-putih. Aku tengah masak. Ha, kerja ambil video sudah siap. Ha, ya. Sudah aku dah. Kalau itu dahnya, nak banyak ya tunggu kita. Tahu ngai tahu lebat tuang tuan ada tu doang. Ujar lu tahu. Kau ingin tunggu kita tahu. Lucunya. Lebat tahu lu. Ingin. Masukkan cili. Ni cili kita dah iris-iris ni. Biar rasa pedas sikit. Kalau nak rasa pedas banyak tu, bubuhlah cili banyak-banyak tu. Ya. Masukkan air guys. Ha, ini dia. Air. Air yang secukupnya ya. Dan tunggu dia sampai mendidih baru kita masukkan lain-lain bahan dia. Jadi kita tunjukkan satu per satu. Stay tune guys. Ini kita hampir mendidih guys. Sekejap lagi mendidih ni. Jadi kita masukkan bahan dia. Itu ikan. Nah, tidak dia dah ya. Itu ikan dah ya. Muai perut kau. Perut dia kena buang cepat-cepat guys. Takut dia kembung. Nanti ikan cepat busuk. Okey, tunggu mendidih dulu. Setion. Ialah asam Jawa. Biar ada asam sikit. Kalau nak asam banyak tu, bubuh asam Jawa banyak sikit lah. Ikut cara asam masing-masing ni. Ikut rasa tekak masing-masing untuk bubuh asam Jawa ni. Dia rasa masam, rasa sedap dia. Untuk menyedapkan masakan kita lah. Ingat tak? Nombor rantai. Okay guys, setun. Masukkan perasa dia dulu. Ha, masukkan garam. Eh, sekejap. Kita tolong kopi. Mau nanti tu. Ha, api dah. Nyimpam dah. Tolong kopi dulu. Masukkan garam. Ini pun ikut terasa masing-masing ya. Kalau kurang kita boleh tambah sendiri. Masukkan pula Ajinomoto sikit dalam masakan kita. Ini pun sama juga lah. Ikut terasa masing-masing ni. Masak dulu. Okey. Dia pun jadi ngam lah. Okey, ni masuk pula kita punya tomato. Gaul sekejap. Ini kami di hutan ni adalah untuk mencari ikan bersama dengan tim-tim saya. Ni tim-tim saya tengah protek-protek ikan tu. Ini aus guys, aus. Air tak ada. Nanti sabar. Nanti tukang kameramen sini akan sadung air. Sabar ya, jadi kemen sini sibuk sikit. Tunggu dah lihat nanti. Okey, seronya kita masukkan pula ikan dia. Ini ikan paling fresh di dunia ni. Dapat dari sungai tu. Ni sungai. Ini ikan mersing guys. Ni mersing tempat dia. Saya tidak tahu lah apa nama tempat. Nama tempat awak jemur wayang? Temasai. Temasai kah? Okey, masukkan kita telur lah guys. Ada telur ikan. Okey, masukkan. Ini ikan ni masak sekejap je. Sebab tu saya bahan dulu masuk ikan last kali. Cara-cara masak ikan lah. Kena masak apa bahan dulu baru kita masuk ikan. Supaya ikan tu nanti tidak pecah-pecah. Ataupun hancur masa kita pusing-pusingkan dia. Ataupun kita gaul-gaul ke dia ya. Masukkan ikan ini. Bahan kita dulu. Baru kita masuk ikan. Ikan bawang pun ada. Mesti lemak bawang tu. Ini untuk ayah sebuyau. Sebab dia akan makan ikan nanti. Kalau dia makan ikan sungai ni, dia akan kelan. Kena makan ikan bawang tu dia. Kelan apa? Berbuat ikan bawang lagi. Ada senyata itu lagi. Nah, ini dia. Ikan paling fresh di dunia nama dia. Cerkan dia. Ya. Api sesederhana kita pakai, jangan kuat sangat. Ini dalam masa 5 minit masak ni ikan ni sekejap je. Kalau mata dia putih masak tu. Okey, stay tune dulu guys. Okey, tolong spek dia punya kuih. Ya. Kuih aja yang isi jangan lah. Kalau cun ke. Eh, jangan curi bawang oh.
Ingat curi bawah ya. Ngam kan? Ah. Mantap. Jun, mantap. Okey, terima kasih. Berapi ini. Berapi. Pedah-pedah ngam pedah eh. Jam eh. Tunah. Umbai sekali aja kau nepeknya. Dua kali gede juga kau. Oh, dah dai petan nah. Dah ya, Jun, susu. Antu ikan Jun. Okey guys, ini kira sebentar dekat skor masak, mungkin dalam 2-3 minit masak ni. Stay tune dulu. Ini dia ikan kita sudah masak guys. Kita makan ramai-ramai nanti. Tunggu diorang buat tu. Dan kita akan makan nanti. Diorang tahu dalam dah tengah hari ni. 11.30 jam tau. Kita makan. Pada api. Makan. Lapar apa? Lapar apa? Luduangnya ngangau. Saya celak tau nya, saya celak nya. Tembok saya celak nya. Ini kutu. Kau tanggung lah. Tanggung ke bawah tak? Tanggung ke bawah nya. Oh, pilih pergi ke saiz dah tau. Ngalang aku sikit hijau nya. Nama tak kau nak gini yang tu, Pak? Celum tu. Kai, asik ya. Ini style aku ngeri ni aku tai. Suara yang. Ngerai gulai ke green yang. Nyanya dek, cukup ya. Dah, duduk dek. Jaga. Ayah, manuak. Manuak, apa manuak? Nak laku manuaknya tu. Anak nyebut dah laku. Nyebut minyak. Oh, malai, tak tahu. Tu, ma aku hal gege. Balak tu ngam. Duduk. Makan. Kau makan. Nyian lah raja ikan. Nak, dia main cucuak je. Nak sebab kau goreng tau, nak makan ikan panduak tau ya. Patai makan nyak-nyaknya. Ikan terbalik yang nyampak ya. Ikan terbalik yang nyampak ya. Yang lain dua ya. Kenyak celum tadi dua. Terbalik. Terbalik terkutai. Kau. Nyak ni ada tunu dia ni ya. Nak kata balik. Yang nama dantiknya ya. Nak sebab kau goreng apa? Sebeba. Lawu, si sebeba si dak ya. Sebeba, ya. Tunu teruah. Kan. Asik mai wah ya. Pak ya. Ada. Nak cukup asik mano mi. Tak umpam ni. Ya. Celaknya lu. Celaklah tauliah nya. Saya si celaknya. Win. Jangan si celaknya. Aku dah nyungkit asik betul bedak ya. Silap sampai lo. Lagi. Saya awak nyak. Rentu lagi. Rentu ke. Gurih yang ke. Saya awak saya. Ini kemarin guys. Tembok saya nyak. Cabai. Oh. Mau ke besi kucu nak. Cabai apa? Kayaknya. Ini cabai kemarin deh. Mau nyalam. Cabai amai lah setiapnya. Nyak setiapnya cabai amai. Kayak cabai kemarin nama. Tidak ini nikah. Kau nunggu. Gigak punya. Ini temen rauh kai. Tau ya. Nah. Cabai. Ngam ya. Ngai ku. Tau cabai. Dulu. Cik jalan tau. Tau cabai ya. Mana ya tau. Nama lantai cabai ya. Nggak cabai main tau. Setiap nyak tadi. Nggak sedar ya. Lepas main sedar ya. Siap sedar ya. Tau berpres. Jangan makan. Nyak capek ni. Oh, kenyang makan awak nak kenyang. Awak ni. Oh, palak ya. Aku ya. Oh, nasi tau. Jari telia ring itu ikan. Pakai pala ikan. Nyak ya. Makan. Okay, makan. Tuh, nak makan tak tau. Nak makan ikan panduak tau. Tau, tunung ya tau. Nak sebab kau ngurang. Saya kat tumit. Tumit aja dek. Makan. Nanti asai. Ngam. Pusat. Kuih sok. Pelok. Buah. Cun guys. Pelok. Lu cun lu cepat. Udah lah. Pelok tau. Ngambil butai ya. Aku ngai ngomen ku pa. Nyamai. Dek nam. Nam piet dulu. Eh. Ni ti manuk baru ke. Nama dante. Oh. Nanya wah. Nyak tuang ya. Dugu ni bajak. Nama Dante. Makan. Nanti kisahnya. Pukul diri tau. Nanti gue lain ngurang. Ayo.
Semua ngiat tau. Oh, bau uang ya. Nanti berapa uang itu bau uang ya. Lain dar. Juri bau uang tau. Nah, calon bau yang menanam menung leang. Manu wak empak ya, saya manu wak. Lagi ikan setengah. Ikan setengah. Ngena nyepik ngurang. Oh ya, mak. Dadanya ngut. Ngut, namanya? Tulak pegawai. Tulak pegawai empak. Makan, makan. Oke, okay, sekarang ini video saya hari ini kita makan makan. Cuma ada orang di sini di hutan-hutan. Mana bagian ke tempat kedai saya tu? Fresh-fresh ikan masak hari ini. Ini adalah sebab kau kita. Tunu yang ini. Oke, okay, jumpa lagi lain episode. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, subscribe, review serangannya. Bye, love you all. Jumpa di lain episode.